Yuhu, good morning fam, apa kabar? Nggak kerasa ya, kita sekarang udah ada di bulan Desember. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Nah, tahun baru itu identik sama yang namanya resolusi. Kebetulan banget nih fam, Kosan Jalan Mawar kali ini temanya bukan resolusi. Tapi semoga apa yang terjadi di episode kali ini bisa jadi sebuah resolusi untuk seisi kosan mawar. Amin. Kita doain sama-sama ya, fam. Semoga mereka semua lebih baik lagi tahun depan. Mau buat dulu. Pertama-tama sediakan gelas. Gelas. Lalu sediakan teh. Masukkan tehnya. Terus air panas. Panas sekali nih. Hah, 200 ml seberapa? Udah segini aja. Lalu masukkan gula. Gula. Ini gula apa garam ya? Morning, Kak. Fams, beri hormat untuk Kakak Mira. Mira adalah penghuni senior kos Jalan Mawar. Mira ini teman akrabnya anak Bu Joni saat kuliah di Aussie. Mira udah dianggap kayak anaknya bapak dan ibu Joni, fams. Tapi wait, jangan salah. Walau udah dianggap kayak anak sendiri, Mira tetap bayar kosan ya, fams. Bahkan Mira ini bayar lebih mahal dari yang lain. Karena memang secara fasilitas, kamar kakak Mira ini paling komplit. Hai, lagi bikin hot or grey with lemon and ginger. Teh serai jahe. Bener. Ini garam apa gula kok ya? Tulisannya sih gula. Gula. Aku kasih gula dulu. Choose M. Cukup. Sendok. Kamu nggak mau turun aja? Biasa, suka lupa. Kakak mau cobain? Enggak. Enggak, yakin? Iya, ntar aku bikin kopi. Oke, aku cobain dulu ya. Ini harusnya enak banget sih. Enak banget. Aku bangga sama diri aku sendiri. Resep baru nyobain. Jessica, kenapa lagi gini? Aduh. Yabaseyo. Jessi, jajaseyo. We. Moe. Jincha. We. Ihangga gaseseyo. Dayon haji. Kere. Wow. Oh my god, gak mungkin banget. I can't believe this. Oh my god. Apaan sih? Ini loh kak, temen aku. Dia itu nih ya, bayangin. Kemarin followernya tuh baru 5.000. Jadi dia tuh demi ngalahin follower aku, dia itu beli follower masa tiba-tiba cuma beda sehari langsung jadi 20.000. Gak mungkin dong. Ngeselin banget sumpah. Terus lihat Instagramnya. Tuh. Dia pamer tas-tas mahal, pamer liburan ke luar negeri. Ih! Serem banget sih. Setiap orang kan ada berkatnya masing-masing. Tapi tetap aja, Kak. Maksudnya ngeselin banget gak sih? Anyway, social media juga belum tentu apa yang sebenarnya ada di kehidupan dia loh. Hey, morning, Cep. Morning. Hey. Buka kayaknya baru diangkat dari jemuran nih. Kusut banget kan. Iya. Kenapa? Iya. Sips, gue ditolak lagi sama dosen gue.
Udah gitu parahnya dia minta gue merubah tema lagi dari nol. Wow. Cuma dikasih 3 bulan, kan gak mungkin banget. Iya, tapi semangat Cep, semangat, pasti masih bisa kok. Mau gue bantuin gak? Nah, kayaknya gue nyerah aja deh. Sinyo aja kemarin ngebantuin gue, tapi hasilnya sama aja. Ya kak, jangan nyerah dong. Kak Tito aja udah 6 kali ganti jurusan, dia tuh masih belum nyerah sampai sekarang. Bayangin 6 kali. Cuman kayaknya tahun ini dia harusnya lulus. Katanya. Tapi harusnya lulus sih. Tapi dia belum nyerah kok. Semangat kak. Ya Cep, semangat ya. Kayaknya yang sekarang lo butuhin bukan cuma bantuan buat revisi skripsi deh. Lo juga butuh support doa. Jadi, ntar ikut gue ya. LG online. Apaan tuh? Oke, lo juga. Apaan tuh kak? Ya, yeah, LG itu light group. Basically itu kayak support doa. Kelompok kecil gitu. Kalian bisa sharing, kalian bisa minta bantuan doa dari teman-teman. Jadi yang pasti juga kita bakal doa bareng, kita bakal mengenal Tuhan lebih dalam. So, right? Ntar ikut ya. Bersih-bersih dulu, pacikan baru. Sari, asisten rumah tangga utusan Bu Fani yang katanya sih udah paling komplit keahliannya. Ibarat nasi box nih ya, fams. Saking komplitnya, udah ada lauk pauknya, udah ada telurnya, udah ada sayur, acar, sambal, kerupuk, pisang, sendok, garpu, tusuk gigi, tisu, dan masih ditambahin lagi sama kuah sop diplastikin. Aduh, komplit banget ya Sari ini. Semoga Sari awet ya, fams, di kosan Mawar. Harus kerja yang bagus, integritas tinggi. Aku ini, PRT yang terkenal dengan integritas yang tinggi. Tapi ya juga mau jadi artis, kayak gini lagi ya. Soalnya aku bintang bengi iki. Soal aku bintang bengi iki. Ya wes lah kerja iki. Nanti bosnya dateng, marahnya, enggak deh. Katanya sih ibu ini api ya, baik. Bapaknya ya baik. Bersih. Woi Sari, jadi artis? Sari! Iya Bu! Makanya kalau lagi kerja itu kupingnya dipakai juga. Ada. Duduk dulu. Iya Bu. Saya di mana Bu? Sini aja. Aduh, wajibnya baru. Susah ya, saya harus bersih-bersih Bu. Maklum, kan saya integritas tinggi ya. Semua tak bersih. Sari, dengerin dulu ya. Kalau bisa bapak yang saya bersihin Bu. Enggak usah ya. Giliran saya yang ngomong. Iya ya Sari ya. Kamu tadi, Magi kan udah saya jelasin ya. Kerjaannya apa aja, ya kan? Udah hafal semua kan? Saya gak mau ngulang dua kali ngejelasin kerjaan kamu satu persatu. Oke? Oke Bu. Tapi saya mau tekankan satu lagi ini yang paling penting. Ini yang biasanya suka dilewatkan sama pembantu-pembantu sebelumnya. Oh. Saya pengen kamu hemat. Hemat ya Bu ya. Hemat, harus hemat. Pasti Bu, pasti itu Bu. Pasti itu, hemat itu harus. Ibu kalau tahu dulu saya ini waktu jadi TKW. Itu saya menyabet penghargaan TKW bahwa saya terfavorit, pembantu rumah tangga terfavorit. Soalnya kenapa Bu? Saya hemat, bersih, rajin, rapi, sopan, adil, jujur, aman, sejahtera, berintegritas tinggi. Itu saya. Kenapa kamu nggak nyalonin diri jadi presiden aja? Saya maunya tambahin yang tercantik, cuma waktu itu nominasi kan. Aduh! Artis sih Bu. Udah, cari. Saya udah mulai pusing nih dengerin kamu ngomong. Dari tadi pagi kamu datang ngomong terus. Biasanya rumah ini tuh sepi, senyap gitu loh. Karena di sini tuh serumah itu pendiam semua. Kayak saya. Pusing saya dengernya, Sari. Cuman pusing-pusing Bu, tak beli bubur apa. Tak beli obat. Jangan-jangan. Teh panas manis. Tapi enggak manis-manis, tenang. Kalau sama saya Bu, enggak usah sing manis-manis. Ibu nanti diabetes. Saya diabetes juga, soalnya kan saya wes manis, mudeg seng manis-manis. Enak saya Bu, ngaca manis. Diabetes juga saya lama-lama. Iya toh, mendingan kita
kita kurangi gulanya, terus moto kita bu, hemat. Hemat. Tapi saya terfavorit loh bu. Bu, 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 dia itu gula. Permisi Pak Bos, saya sudah kirim semua paket hari ini. Saya mau update sedikit nih. Update-nya besok aja di kantor. Saya nggak konsen nih sekarang. Aduh, kenapa Pak Bos? Kayaknya masalahnya berat ya? Istri saya nih marah-marah tiap hari. Masa 4 minggu pembantu udah ganti 5 kali? Kan saya juga yang jadi pusing. Waduh, berat juga ya masalahnya ya. Gimana kalau Pak Bos dan Bu Bos ikut saya? Ikut light group. Hah? Apaan tuh light group? Light apa sih? Film baru? Hah? Bukan atuh Pak. Light group itu kelompok doa dari komunitas Katolik LOJF. Ada untuk single dan ada untuk Pak Sutri seperti Bapak dan Ibu. Nah kalau mau, Bapak ikut ajak Ibu sekalian. Pasti diberkati deh. Boleh juga tuh. By the way kan kita lagi susah nih ketemu PSBB gini, gimana caranya? Bisa, kan sekarang kita semua online. Tinggal duduk aja di rumah. Kita nanti kasih linknya buat Bapak Ibu. Terima kasih ya, Dev, informasinya. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Masalah gue dari dulu, gue itu dari dulu sampai sekarang nih gede nih masih aja jomblo. Mana nyokap gue nanyain terus lagi. Gue ini kurang apa sih Mir? Alah Nyo, tenang aja. Kalau pacar itu Tuhan pasti kirimin waktu lu udah siap. Lu mesti minta diperlengkapin dulu tuh sama Tuhan, baru tuh ntar Tuhan yang kasih ke lu orang yang juga udah diperlengkapin gitu loh. Anyway, ntar lu ikut gue aja LG online. Apaan ya, tuh? Ya. Apaan? Light group. Apaan sih? Ih, kan gue udah pernah bilangin sama lu. Udah lah, tuh, pokoknya ikut aja. Tau gak, gue juga ngajakin si itu tuh, si Ocep sama Tania. Hah? Tania ikut? Guys, kita mulai LG kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa bertemu bersama-sama berkumpul memuji Engkau. Kami bisa LG meskipun secara online. Aku hari ini rame-rame sama ngajakin teman-teman kos hari ini. Kenalin. Halo, nama aku Tania. Halo, nama aku Yocep. Halo, nama aku Sinyo. Dan kami adalah nggak bohong-bohong, bukan gitu. Ya gitu, jadi masalah hidup aku sebenarnya ya kira-kira kayak gitu sih. Doain ya fans ya, semoga aku bisa ngejain skripsi gua. Nah, semangat lagi ngerjain skripsi gua. Ya gitu deh, gua terus ditanya nyokap gua gitu.
Ya, soalnya tuh masih single sampai sekarang.